Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes R. Mojoko Hadi Wijoyo, Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setiati Trate, menghimbau kepada segenap anggota warga Persaudaraan Setiati Trate dimanapun berada untuk 1. Menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah masing-masing. 2. Menghormati keputusan KPU tentang hasil pemilu tahun 2019. 3. Tidak terprovokasi oleh hasutan dan ajakan serta tindakan anarkis yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dan merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati perkembangan situasi pasca pemilu tahun 2019, kami pengurus persaudaraan Setiati Trate cabang Mani dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Pemilu 2019 telah berakhir. Kita percayakan hasilnya pada penyelenggara pemilu. 2. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU dan Bawaslu sehingga pemilu berjalan jujur dan berintegritas, serta kepada TNI dan Polri yang telah menjaga situasi sampai saat ini tetap kondusif. 3. Kami SKT Tambangani cinta NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai negara ini rusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 4. Kami menolak aksi people power di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019 serta menghimbau kepada segenap warga PSAT Tabang Awi untuk tetap tenang dan menjaga situasi Kabupaten Awi agar tetap damai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.